Saat tersangka tidak dilakukan penahanan. Kemudian dua tersangka terakhir yaitu saudara OS dan saudara FHS. Berdasarkan alat bukti yang meyakinkan, fakta-fakta hukum yang tampil dari analisa barang bukti terutama yang bersifat digital, optik, maka keduanya dikenakan pasal 170 KUHP. Yaitu bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang dan ancaman pidananya adalah 5 tahun 6 bulan. Terhadap kedua tersangka ini, sikap tegas Bapak Kapolda Banten adalah melakukan penahanan sekaligus akan mengembangkan kepada beberapa oknum yang ikut dalam pengrusakan terhadap pintu masuk ruang kerja Bapak Gubernur. Maka saran kami kepada oknum-oknum guru yang sudah terdata dalam rekam video dan optik digital lainnya untuk dapat menyerahkan diri secara persuasif dan kita akan memproses sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para tersangka.